Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang ceria di awal tahun baru kita, 17 Muharram 1446, bersamaan dengan 23/7/24, kita dapat meneruskan agenda majlis ilmu di masjid kita ini, di mana dalam perbincangan kita pada kali ini satu tajuk yang Hana pilih ialah ta'zim al-fara'id. Ta'zim al-fara'id maknanya kita mengagungkan, menjaga perkara yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni dalam ibadat kita ni terbahagi kepada dua perkara. Yang pertama fardu ataupun dipanggil wajib. Yang kedua sunat ataupun dia panggil nawafil. Ini bahasa kitab. Sunat, nawafil, fardu ataupun wajib. Dua-dua ni dituntut untuk kita lakukan, cuma berbeza dari sudut darjat dan kewajipan. Jadi insyaAllah apa yang kita nak belajar ini berdasarkan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisul qudsi. Hadisul qudsi makna hadis ini Nabi sallallahu kata qala Allah, Allah Taala berfirman, itu dipanggil hadis qudsi. Kita dalam hadis dia ada hadis qudsi, kemudian hadis yang biasa seperti yang kita belajar. Dalam hadis qudsi, hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah, qal man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa-siapa yang 'adali, yang memusuhi aku, Allah Taala sebagai wali penjaga kita, tiba-tiba dia lawan Allah, maka orang itu azantuhu bil harbi, Allah Taala izinkan untuk dia berperang. Yang kita nanya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayh. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Dan tidak melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla oleh hamba-Ku lebih aku suka, lebih daripada aku sayang daripada apa dia, mimma iftaradtu 'alayh. Dia melakukan, dia jaga, dia tunai amalan-amalan yang Allah Ta'ala fardukan ke atas kita. Jadi amalan yang Tuhan fardu apa dia? Solat, puasa, zakat, haji. Ini kita jaga hak ni. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan sentiasalah berterusanlah hamba aku itu apa dia, ya taqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri melakukan amalan-amalan sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku sayang pada dia. Bila Allah Ta'ala sayang, apa jadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma, pendengaran kita pun dijaga oleh Allah Ta'ala, penglihatan kita Allah jaga, bats tangan kita pun Allah Ta'ala jaga. Artinya bila kita jaga yang fardu ditambah lagi dengan yang sunat, maka semua pergerakan kita di bawah jagaan, kawalan, bimbingan, taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Ini siapa nak suruh? Wa man yahdillah, apa ni? Wa man yattaqillah yaj'alhu makhraja. Jadi siapa dia tawakal kepada Allah Taala, siapa dia apa ni bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala yahdi qalbahu, Allah Taala pimpin hati dia. Ini yang kita nak hari ini para jemaah sekalian, kita nak Allah Taala pimpin kita. Kemudian Allah Taala sebut wa iza wa in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta aku beri. Wala in sta'adani la'uizannahu. Kalau dia minta perlindungan aku lindungi dia. Artinya orang yang jaga fardu dan jaga sunat itu, orang ini dikira salah seorang daripada wali min auliya'illah, yang dipimpin oleh Allah Azza wa Jalla
dan dijaga oleh Allah. Doa dia mustajab, permohonan dia pelindungan dia juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok apa makna fardu. Fardu itu al-amru bil fardil jazim. Satu amalan, satu perkara yang Allah perintahkan kepada kita, kalau tak buat dosa, masuk neraka. Itu makna fardu. Kalau buat boleh pahala, lepas tanggungjawab. Berbeza dengan sunat. Amalan sunat buat dapat pahala, kalau tak buat rugi pahala. Itu bahasa motivasi. Kalau tak buat tak dosa. Itu dalam sudut fiqh. Maknanya amalan sunat ni kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat tidak berdosa tapi rugi pahala. Jadi kita kena letak situ baru kita nampak perbezaan. Tapi yang perlu buat boleh pahala, tak buat dosa, akan diseksa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang kita bimbang, yang Allah SWT letak kepada kita, supaya letak yang pertama tu, yang awal, iaitulah jaga fardu. Jangan pula kita terbalik. Ada setengah orang ni fardu tak apa kuat, hak sunat lebih kuat, kita kata lah. Kita kena jaga fardu dulu, itu yang utama. Maka ulama hadis kata, wa hadzal hadis huwa asyrafu hadis zukira fi wilayatillah. Inilah hadis yang menyebut tentang wilayah mana Allah Taala jaga hamba dia. Maka Allah kata apa? Amalan yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama yang kita kena jaga, amalan fardu. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ambil kesedaranlah sini. Kadang-kadang ada orang ni hak fardu tak apa nak jaga, hak sunat lebih kuat. Yalah, terbalik. Contohnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni nampak sangat. Ada orang jaga solat tarawih tiap-tiap malam, tak miss. Tapi solat fardu pergi semaya isya dengan subuh ya. Waktu lain rumah. Kita kata lah, solat fardu tu patut dijaga. Kalau boleh kak, dah Ramadan, Ramadan dah makan tak makan dah tengah hari, patutnya waktu itulah waktu kita nak pulun duduk di masjid, biar boleh orang panggil takbiratul ihram bersama dengan imam, sepatutnya begitu. Tapi kita pergi jadi slow, hak wajib, hak sunat jaga. Terbalik. Maka para jemaah sekalian, kita kena ingat sebaik-baik amalan iaitulah amal fardu. Amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla menunaikan yang fardu. Cuma timbul sikit persoalan. Menarik juga persoalan ni. Ulama hadis ni dia akan bahas satu persatu. Dia kata wa qad istashka. Ada muskil di sini. Allah Taala sayang kepada hamba dia tu taqab bi mulazamati taqarrub bin nawafil. Mana dalam hadis yang kata kalau kita buat hak sunat Allah Taala sayang, kalau buat hak fardu tak sayang ke? Soalan ni ditimbulkan supaya kita berfikir, supaya kita berfikir. Jawapannya, kata tokoh ulama besar dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia kata bukan begitu. Takkanlah pergi buat hak sunat lepas tu tinggal hak wajib, tak mungkin. Maknanya kalau buat hak sunat tinggal hak wajib, mati mayat, tak ada nyawa. Nyawa duduk dia wajib. Maka maksud dianya sunat-sunat yang mengiringi, melengkapkan yang wajib dan menyempurnakan dia. Kenapa? Dalam hadis lain Nabi SAW bagi tahu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Ingat baik-baik ni para jemaah sekalian, amalan yang awal yang Allah Taala hitung pada hari kiamat esok, sembahyang solat gitu. Ambil buka fail solat. Dia ni sembahyang ke tak? Sembahyang. Dalam solat dia ni, solat fardu dia lima waktu ni lengkap ke tak lengkap? Malaikat mari tengok, ai tak berapa lengkap tu.
khusyuknya kurang. Mari masjid pun lambat-lambat, contohlah. Maka Allah Ta'ala perintah malaikat supaya buka fail solat sunat. Pergi buka solat sunat dia ada ke tak? Dia buka fail solat sunat, alhamdulillah dia solat sunat ada, qabliyah ada, ba'diyah ada, duhanya ada, witirnya ada. Maka Allah SWT perintahkan ambil yang sunat itu untuk melengkapkan yang wajib. Tengok pasal tu Allah Ta'ala dalam hadis kursi ini, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Maksudnya bukan makna kita tinggal hak wajib. Itu tinggal balik-terbalik pula. Pakai baju tak pakai seluar, aku panggil lagi tu. Jangan. Maknanya, yang sunat itu pelengkap kepada yang wajib. Jelahlah kepada kita tu. Tak mungkin buat hak sunat tak ada hak wajib. Allahu Akbar. Kata seorang ulama, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Fa innahu lamma addal mu'min, apabila seorang mukmin menunaikan amalan yang wajib, tunas semua, solat dia jaga, puasa dia jaga, zakat jaga, summa zada bit tanaful, kemudian dia tambah pula yang sunat, semaya sunat, puasa sunat, sedekah sunat, hak zakat zakatlah tu wajib, tak bayar tu dosa. Maka waqa'atil mahabbah li qasdit taqarrub, Allah Ta'ala letakkan kasih dia, sayang dia, kerana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mana tidak berpada dengan hak wajib, tambah dengan hak sunat lagi. Lagi kuat kita kata. Maka, sebab kita ketika kita lakukan yang wajib, kerana kita takut azab. Buat hak wajib, takut azab. Tak buat ni berdosa ni. Tapi bila kita lakukan yang sunat, kita minta Allah Ta'ala tambahkan pahala. Bukan kerana azab. Minta naik darjat. Maka itulah amalan sunat itu pelengkap. Jadi para jemaah sekalian, maka dengan ini kita mesti usaha. Usaha macam mana? Usahalah ke mana-mana pun biar kita boleh apa? Boleh menjadi manusia yang baik, manusia yang sentiasa menjaga amalan-amalan yang sunat. Jelas pada kita, maknanya menunaikan amalan yang sunat ni, kelebihan dia yang pertama, kita telah melakukan ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala, amalan yang paling disukai oleh Allah. Kita buat yang wajib, kita buat yang fardu. Ingat, menunaikan yang fardu bermakna kita telah melakukan amalan yang terbaik yang disayang oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya, kan, ataupun hadis tadi apa ni, wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayh, dia telah melakukan ibadat yang baik. Jadi alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah apabila Allah Ta'ala pilih kita untuk menjaga yang fardu. Yang kedua, bila kita jaga yang fardu, maknanya menjaga solat fardu, amalan fardu ini hendaklah diutamakan. Sebab situ kayu ukur orang ni layak atau tak layak untuk mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Layak atau tak layak orang ni mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, duduk di mana? Duduk di jaga yang fardu. Sehingga kan kata di para ulama fiqah, dia kata al-hifazu 'ala al-faridah 'ala as-salah, kita jaga solat itu lebih afdal daripada kita jaga tempat solat. Macam mana nak faham? Ini menarik ni. Tulis kaedah ni, dia kata menjaga solat itu sendiri lebih aula, lebih utama daripada jaga tempat solat. Macam mana kita nak faham? Contohlah kita kata, kita nak pergi ke masjid ni, masjid besar kita ni, beratus orang semayang fardu. Nah. Dalam kaedah solat jemaah, lagi ramai jemaah lagi afdal. Betul? Tapi bila kita lalu ke surau di tepi rumah kita, surau ni ada dalam 5 orang, 10 orang.
Masjid besar tu ada 200 orang, 300 orang je tu. Kalau kita pergi masjid, kita terlepas takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau kita solat di surau yang kecil, kita bersama takbiratul ihram. Kita nak pergi hak mana? Nak pergi hak besar ke? Tak dengan hak kecil. Berdasarkan kepada kaedah tadi, kaedah solat tadi, maka kita kena solat di tempat yang kecil, yang tak ramai orang, tapi dapat takbiratul ihram bersama imam, lebih aula daripada kita kejar yang besar tapi terpas takbiratul ihram. Ini waktu ana belajar dulu, Syekh buat contoh masjid tepi bandar Madinah dengan masjid Nabi. Tu nah beza dianya. Walhasil solat di masjid Nabi 1000. Solat di masjid surau, masjid tepi jalan tu satu je. Dikata utamakan solat tu dulu, sebab nak jaga solat lebih afdal daripada jaga tempat solat. Baiklah. Sekarang kita tengok yang kedua, al-ihsan fil faraid. Maknanya kita jaga hak fardu ni lebih baik daripada kita nak ambil pelengkapkan yang sunat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal. Ibnu Mas'ud ni seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu dia ikut Nabi. Dia kata apa? Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia aku tanya Nabi. Ini menarik ni. Ibnu Mas'ud dia cerita, dia tanya Nabi. Ayyul amali ahab ila Allah? Ya Rasulullah, manakah amalan yang disayangi oleh Allah Taala? Amalan mana Allah Taala suka? Qal as-salatu ala waqtiha. Mu jaga solat dalam waktu dia. Jangan terlepas waktu. Kalau terlepas waktu, maknanya kita sudah cuai, tak solat, berdosa. Summa ay. Dia tanya lagi. Kemudian apa lagi? Qal birrul walidain. Buat baik, berbakti, jaga, ngasuh ibu bapa. Ibu bapa kita sudah tua, perlulah kepada pembantuan daripada anak-anak. Dulu kita duk mikir si ibu ayah orang tua ni. Tak. Cerewet lah macam-macam. Allah Ta'ala hantar mari umur kita dah tua sikit ni, mula cari anak. Nak suruh ambil air pun lau anak. Mama, ayah nak minum air ni. Nak pergi sendiri, nak bangun pergi dapur sendiri, sakit lutut dah. Tengok, dah mula. Maka Allah SWT letak yang kedua, selepas daripada hubungan dengan Allah, birrul walidain, buat baik kepada dua ibu bapa. Summa ayu Ibn Husain, apa lagi ya Rasulullah? Qal al jihadu fi sabilillah, mu kena berjihad pada jalan Allah. Mainina. Jadi Allah Nabi sebut yang pertama solat, solat hubungan kita dengan Allah. Birrul walid, hubungan kita dengan mak ayah, sama-sama kita. Jihad, nak jaga agama, nak jaga negara, jaga keamanan. Jadi tak boleh kita nak ibadat kecuali apabila negara kita aman. Tak boleh kita nak apa ni, tenang-tenang melakukan kebaikan kecuali bila duduk dalam suasana yang begitu baik. Maka Nabi SAW sebut amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala, as-salatu ala waqtiha, solat pada waktu dia. Dalam hadis Ummu Farwah, Nabi kata as-salatu li awwali waqtiha. As-salatu li awwali waqtiha, musalla awal waktu, jangan tunggu kemudian kemudian. Ada orang tanya, ustaz. Ni kita ni 10 minit, 15 minit ni, adakah tidak nama awal waktu? Sedap juga soalan dia tak? Tidaklah takwim kita tu ada tanda. 10, 15. Lah masih awal waktu lagi. Itu waktu solat sunat. Kalau kita tak letak waktu, mungkin orang terlepas solat sunat. Lebih-lebih waktu subuh. Subuh mungkin tempat kita letak dalam 15 minit. Betul tak? Tapi kalau negara Arab ni sampai 20 minit. Ada 25 minit. Kata kenapa lama ni? Dia kata waktu tu waktu mahal. Kalau kita cepat, ramai orang tak sempat salat qabliyah subuh, yang pahalanya khairum minad dunia wa ma fiha, pahala lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Maknanya
Kalau sekadar 10 minit, 20 minit, itu dia tidak, dia dia tak masuk dalam kategori melambat-lambatkan solat. Sekadar kategori nak menunggu dan beri peluang untuk orang solat. Kita kena ingat, kita kena bagi peluang. Ada setengah tempat tu laju sangat dia punya iqamat. Sampai jemaah tak sempat nak solat apa ni qabliyah, kita kata lah. Beri peluang. Kalau untuk bila tak mau solat pun orang lain nak solat. Betul tak? Nah, jadi kita kena bagi peluang kepada orang. Maka itu dia panggil dalam, Nabi sebut as-salatu li awwali waqtiha. Ini dalam dalam Tirmizi menyebut lafaz li awwali waqtiha, solat di awal waktu. Hadis Muslim as-salatu ala waqtiha. Dan hadis Bukhari Muslim as-salatu ala waqtiha. Maknanya solat dalam, dalam waktu. Hadis Tirmizi kata dalam tu mesti awal waktu, jangan tunggu siapa gelak nak habis. Kecuali, tapi rasanya tak payah kecuali kot tempat kita ni. Kecuali negara panas macam di Mekah, di Madinah. Musim panas ni panas sungguh, panas, berasap. Maka Nabi kata abridu bizzuhr. Nabi kata sejukkan waktu zuhur sikit. Kalau kita solat pukul 12:30 tu berasap. Sejuk sikit pukul 2 kita solat. Biar orang panggil udara terteduh sikit. Alhamdulillah, zaman dulu Muslimin dan Muslimat, zaman dulu tak ada aircon. Yang adanya buat masjid dengan pelepah tamar. Tengok, buat dengan tanah. Kipah pun tak ada. Zaman kita hari ni rasanya sama ya, tengah hari, tengah hari musim panas, musim sejuk tak? Kena aircon, sejuk belakang. Ana baru ni alhamdulillah musim haji. Kebetulan kita takdir Allah Taala rezeki dapat pergi haji. Orang dok kata pula kok panahnya, panahnya tahun ni. Kita kata panah tu kalau awak dok jalan tengah jalan. Tapi kalau kita duduk dalam masjid, masjid pun aircon. Duduk dalam hotel, hotel lagi aircon, tak rasa-rasa sebenarnya. Ha, tapi suasana panas memang panas. Ha. Mana dalam negara panas Nabi kata fa'abridu, boleh perlewatkan. Tapi kalau negara kita ini tak ada sebab nak lewat, lewat orang kata orang lari masjid lain, gitulah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kepada apa? Kepada menjaga solat itu. Jaga fardu itu, itu yang utama. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu faqih dalam isu ini. Kata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kata, afdalul a'mal, tadi kita dengar hadis, yakni kata-kata sahabat. Afdalul a'mal ada'un ma faradallah. Sebaik-baik amal itu kita tunaikan fardu yang Allah fardukan kepada kita. Jagalah pada jemaah sekalian. Fardu ni perlu kita jaga. Maknanya solat. Tak ada alasan mana tu. Tak. Saya tak nak pergi masjid lah. Mayat rumah. Mayat rumah ni. Kita seolah-olah kita macam kita ketepikan banyak peluang dan ruang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang berjalan bagi solat. Tuan-tuan ingat tak siri yang lepas, kuliah kita sini, siri yang lepas sebelum haji, kan kita baca buku risalah yang dikeluar oleh Jabat Agama, tajuk dia Solatul Jamaah. Kena ingat balik. Solat jamaah ni para jemaah sekalian, Allah Ta'ala betul-betul bagi bonus kepada kita. Solat tu fardu. Bila kita pergi berjamaah, mana kita raih sunat-sunat yang banyak. Bermula daripada ambil wuduk di rumah. Ingat lagi hadis. Man tawadda'a fi baitihi. Siapa dia ambil wuduk di rumah. Kemudian dia keluar ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid, dia baca zikir je. Tak ada duk buah, duk kata orang. Sampai di masjid, solat tahiyatul masjid. Atau solat qabliyah. Kemudian tunggu. Qomat. Sudah iqamat solat berjamaah, takbiratul ihram bersama imam. Kalau solat maghrib kita tunggu sampai isya. Tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan kita dan penungguan kita semuanya ditulis pahala oleh Allah Azza wa Jalla dua perkara. Yang pertama ditulis pahala solat. Walaupun kita duduk ni, tuan-tuan ni puan-puan yang duduk cokoh lagu ni, duduk sandar hati ni, ditulis pahala solat. Satu.
Yang kedua, malaikat doa kepada kita, Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu. Sampai kita balik. Artinya, rugi besar. Bagi orang yang tak pergi masjid, tak pergi ke surau, tak pergi ke balasah, besar kerugian dia. Sebab dia tidak menjaga fardu yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Allahu Akbar. Dan para ulama tabi'in juga mengambil makna yang sama daripada Ibrahim Ibn al-Ash'ath rahimahullah qal, aku tanya Syekh Al-Fudail Ibn Iyad. Syekh Fudail Ibn Iyad ni seorang tokoh ulama salaf. Dia kata, Fudail, apakah amalan yang paling afdal? Hadis ada dah, cuma nak tengok huraian ulama salaf. Qal ma la budda minhu. Amalan yang paling afdal iaitu amalan yang kamu mesti kena buat. Kalau tak buat dosa. Itu amalan yang paling afdal. Kemudian wajtinabil maharim, dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maka itu dua perkara. Dua perkara, yang pertama amalan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedua amalan fardu mesti dijaga lebih daripada kita menjaga yang sunat. Isu yang ketiga, ta'zimul faraid wajtinabil maharim muharramat sabab dukhulil jannah. Jaga hak fardu, jaga hak fardu dan menjauhi perkara diharam oleh Allah Ta'ala adalah sebab untuk masuk syurga. Sebab untuk masuk syurga. Maka para ulama mengatakan fardu itu dua. Fardu buat, fardu tinggal. Kita hanya kata fardu itu, fardu lah. Fardu buat menunaikan semua yang Allah Ta'ala suruh. Solat, puasa, zakat, haji, berakhlak mulia, birrul walidain, tunaikan hak, tunaikan amanah, semua itu fardu. Yang kedua ijtinab al-muharramat, meninggalkan perkara yang haram oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni kena serentak buat yang wajib, tinggal yang haram. Tak boleh saya tak ada masalah, semua hak wajib saya buat. Solat buat, puasa je buat, zakat bayar, pergi Mekah berapa kali dah. Tapi hak haram buat juga. Lah. Riba ambil, rasuah ambil. Kan? Apa benda lagi, benda-benda yang haram ambil, kita mengatakan tidak. Itu tidak lengkap penjagaan fardu yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semua benda. Kata di Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz ini Al-Khalifatul Rashid. Umar bin Aziz dia kata apa? Afdalul ibadah. Afdalul ibadah adaul faraid. Sebaik-baik ibadah jaga yang fardu. Wajtinabul maharim, dan menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Tuan-tuan kena ingat, dua perkara ni kena jalan serentak. Dua perkara jalan serentak. Buat yang wajib, tinggal yang haram. Sama juga dalam bab akidah. U'budullah wajtanibut tagut. Sembah Allah, jauhkan diri daripada tagut. Tagut tu ikut syaitan. Tagut tu ikut apa ni, tidak ikut arahan, itu panggil tagut lah. Nah, itu kata Umar bin Aziz. Dalam hadis Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha." Allah Ta'ala dah letak pada kamu fardu, wajib mu jaga molek, jangan sia-siakan. Wa harrama hurumatin fala tantahiquha. Dan Allah Ta'ala haramkan perkara yang diharamkan, mu jangan langgar. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah Ta'ala buat had, hudud, jangan potong batasan. Jadi tadi bila timbul isu pelaksanaan undang-undang, beza di antara undang-undang syariat dengan undang-undang sivil,
dari sudut pahala penghapusan dosa. Mungkin sebahagian daripada undang-undang sibil lebih berat daripada undang-undang syarak. Undang-undang sibil, undang-undang orang putih, ada kalanya lebih teruk, lebih berat daripada undang-undang syarak. Betul tak? Tapi ingat molek, kalaulah undang-undang itu tidak dilakukan, mana-mana undang-undang dijatuhkan kata orang Muslim tidak ikut syariat, maka dia tidak dapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita kata rugi. Kalau orang bunuh orang, dia akan mati di tali gantung. Tak sama dengan dia mati di dipancung dengan pedang atas nama qisas fi sabilillah. Qisas mengikut hukum Allah Azza wa Jalla. Rugi. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sebab itulah kita kena usahakan supaya undang-undang syarak itu berjalan, berjalan. Kalau tidak, tuan-tuan akan rugi pahala, mati-mati juga, tapi tidak terdapat seperti yang yang Allah Ta'ala letak dalam syariat Islam. Baiklah, maka siapa dia melakukan amalan dua perkara tadi, melakukan yang fardu dan meninggalkan yang yang haram, maka dia telah melaksanakan tugas yang apa ni, yang melayakkan dia ke syurga. Dalam sebuah hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Qawqal, seorang yang bernama Nu'man bin Qawqal. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul maktubah, apa kepandangan tuan kalau saya jaga solat fardu, wa haramtul haram, saya mengharamkan benda yang diharamkan oleh Allah, wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan yang diharam, yang dihalalkan oleh Allah, ha, a'adkhulul jannah, layakkah saya ke syurga? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, iyalah. Dah mau menghalalkan benda halal, mengharamkan benda haram, buat solat seperti yang diperintahkan, maka kamu layak ke syurga. Jadi Nu'man pun jawab, wallahi la azidu ala zalik, aku tak akan tambah lagi. Masya-Allah. Orang-orang Arab ni, orang Badui, bila dia terima maklumat, terima undang-undang, dia pegang, aku tak tambah, aku akan buat hak fardu dan tinggalkan yang haram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, benar, kalau betul apa yang mu cakap, bahagialah kamu. Hadis ini merupakan madarul Islam, orang panggil paksi perjalanan agama Islam, sebab dia bagi kepada dua. Satu, amalan kita ni fardu qalbi, mana amalan hak dalam hati. Yang kedua, amalan dari sudut badaniyah, tubuh badan. Satu dia panggil amalan hati, satu lagi amalan tubuh badan. Semua tu ada halal, ada haram, ada dosa, ada pahala. Jadi tak boleh kita nak kata hak dalam hati beres ya lah. Kerana itulah Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, innamal a'malu bin niat. Amalan kita tu bermula dengan niat. Niat ini besar dia punya peranan. Niat, ikhlas, apalagi tidak takabur, itu semua tu dia panggil amal qalbi. Kemudian hak lain-lain, amal hati. Maka kita kena tengok, bila mari orang Badui mari tanya Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, ni Badui lain pula ni mari. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan jaa ila an-nabi. Seorang Badui mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah. Dengar ni tuan-tuan. Soalan ini bukan untuk dia saja ni. Soalan untuk kita juga. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada kami
suatu amalan kalau aku buat aku boleh pergi syurga. Allah, kita kata tuan-tuan, jazakallahu khairah. Allah Taala bagi balas sebaik pada badui, tolong tanya. Apa Nabi jawab? Qala ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Mu sembah Allah, jangan syirik. Satu. Wa tuqimus shalah al maktubah. Mendirikan solat yang difardukan oleh Allah. Wa tu'addi zakat al mafrudah, menunaikan zakat yang difardukan oleh Allah. Wa tasum Ramadan, mempuasa bulan Ramadan. Boleh jadi masa tu haji belum ada lagi. Belum turun apa ni kewajipan. Dia pun jawab, wallazi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Demi jiwa aku di tangannya, aku tak akan tambah, tak akan kurang. Dia pergi lah. Falamma walla, bila dia pergi, qala Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Nabi kata, mu nak tengok laki-laki yang jadi ahli syurga, tengok agak sana. Hazal hadith rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya, siapa dia nak tengok orang syurga, tengoklah orang yang betul-betul jaga fardu, dia tak letak tinggal, maka itu dia panggil orang yang layak ke syurga. Allahumma ja'anna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami termasuk di kalangan orang yang layak ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Maka para jemaah sekalian, pahala-pahala yang kita nak ni, yang kita nak buat ni, iaitulah melalui amal soleh. Pahala kita melalui amalan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 32, Allah Taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malu." Masuk dalam syurga dengan amal, sebab amalan kamu. Satu. Yang ayat yang kedua, ayat surah Al-Haqqah ayat 24, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah kamu, tahniah semua, dengan sebab amalan yang kamu buat dulu waktu di dunia. Jadi kata di para ulama, jangan salah faham. Ayat ini Allah Taala letakkan syarat nak masuk syurga, iaitulah mungkin beramal. Bukan mana amalan itu bayaran syurga. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Taala. Kalau kata kita nak bayar macam mana? Nah, harga syurga terlalu mahal. Tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah, nak dapat rahmat Allah kena ibadat. Nah, itu dia panggil tasalsul. Dia panggil kait mengait. Dalam sebuah hadis, tanya hadis. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yunajjia ahadan minkum amaluhu. Dengar tuan-tuan, tapi jangan salah faham. Tidak ada seorang pun amalan dia boleh menyelamatkan dia. Hai. Habis kita buat amal macam mana? Sahabat-sahabat terkejut. Qalu wala anta ya Rasulullah. Rasulullah sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Qala wala ana. Aku sendiri tak boleh. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin, kecuali apabila Allah Taala beri limpahan rahmat, dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Maka Nabi kata, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'u min ad-durjati wal qasda al qasda tablughu. Maka Nabi kata, dekatlah dengan kebaikan. Pagi petang buat, malam buat lagi, dan berjalan terus, kita akan sampai ke destinasi. Hadis dalam Bukhari Muslim. Maksud dianya, amalan itu sebab, tapi amalan bukan tiket, bukan bayaran ke syurga. Lain. Maka kalau kita kata, yalah, Allah kata, Nabi SAW sebut, seorang tu tak boleh masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Tak payah bayar, tunggu rahmat. Lah, kita nak dapat rahmat Allah melalui apa? Melalui ibadat, melalui amalan. Bila kita buat amal, dapat rahmat. Ha, jadi dia panggil istilah kata tasalsul. Tasalsul ni berkait mengait. Nak dapat rahmat, kena beramal. Bila beramal dapat rahmat,
bila dapat rahmat layak ke syurga. Ha, itu dia punya perjalanan. Ha, jadi kita kena, sebab apa Nabi sebut tak ada seorang boleh masuk syurga dengan amalan? Sebab Nabi nak sekat kita ni jangan rasa kita dah bayar hak Tuhan. Tuhan kena bayar kepada kita lah. Kita bukan bayar syurga, kita lakukan ibadat kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Ta'ala ada janji syurga untuk orang yang beribadat. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Al-muhafazatu 'alal fara'id. Bila kita jaga yang fardu, Allah Ta'ala akan buka kita pintu yang sunat. Bila kita jaga yang fardu, Tuhan jaga buka pintu sunat. Dan lebih-lebih lagi kalau kita dapat solat berjamaah, selepas solat kita tengok semua orang bangun belaka, ba'diyah belaka, lepas azan orang bangun belaka, qabliyah. Jadi kita akan bangun. Ini kalau orang masalahnya kalau kita pergi awal masjid tapi tak masuk masjid, tak tengok pun orang bangun ke tak bangun, kita kata rugi besar. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita jaga yang fardu. Maka setiap kita seorang Muslim mesti wajib bekerja, berusaha untuk mendapat syurga dan tingkatan-tingkatan syurga yang begitu banyak. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Syurga ada 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilih. Allah Ta'ala sediakan untuk orang berjihad pada jalan dia. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu kalau kamu nak minta syurga, ni Nabi kata, fa'iza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau mu nak doa, ya Allah, rezeki pada aku syurga firdaus. Pasal fa'inhu awsatul jannah. Dia duduk tengah-tengah syurga. Dia duduk atas syurga, wa fawqahu arsyur rahman. Di atas syurga firdaus itu arasy. Maknanya syurga yang tertinggi, nama dia syurga Al-Firdaus. Minta. Hai, dia kata malu nak minta. Tak. Hadis ni dalam Bukhari. Malu nak minta. Boleh masuk syurga tak apa dah, biarlah duduk tingkat berapa pun. Tak ada masalah. Yang penting kita minta dengan Allah Ta'ala nak masuk syurga. Ha. Yang Nabi larang atas minum. Atas katalog, itu tak boleh. Laguana pula, atas katalog pula dah. Kita katalog ni nak pergi beli perabu, tak? Nak buat rumah, buat plan. Tapi dengan syurga jangan buat katalog. Macam ada doa. Sahabat ni dengar anak dia doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak syurga berapa pintu, berapa bilik, berapa. Nabi kata ini tidak fi doa. Orang dah melampau dalam doa. Minta syurga sudah. Kalau nak minta, nak senang sebut nama Al-Firdaus Al-A'la minal Jannah. Ha, bawa kita betul. Maka apa ni, sahabat Nabi tadi radhiyallahu anhu, An-Nu'man tadi, dia kata aku nak buat hari ni, aku tak nak tambah lagi. Ini menunjukkan bahawa seorang sahabat itu dalam perkara ibadat, dia kata dia tak nak tambah-tambah dah. Dia nak buat apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama juga. Jangan duduk tambah. Tak payah tambah. Banyak dah ibadat hak Nabi syariatkan pada kita. Tapi ingat, Nu'man ni bukannya orang, maknanya boleh 2-3 hak tadi kat pakar duduk bertapak lah. Nu'man bin Qawqal ni radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia ni seorang yang kuat ibadat. Dia syahidah Badran, dia pergi perang Badar. Dalam peperangan Uhud, Allah Ta'ala pilih dia untuk mati syahid. Sebab satu, dia beritahu kepada sahabat dia dalam perang Uhud, aqsamtu alayka ya rabbi alla taghiba asy-syams hatta ata'u bi 'arajati fi khadril jannah. Dia bersumpah dengan nama Allah, sebelum terbenamnya matahari hari ini, aku nak pijak kaki aku yang tempang ni, berjadi tempang ni. Aku nak pijak tapak kaki yang tempang ini, bumi hijau dalam syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu yata'u fiha wa ma bihi min arajin. Aku tengok Allah Taala buka wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi kata, aku tengok Nu'man
duduk berjalan dalam syurga, tak tempang dah dia. Oh, tempang masa di dunia dulu. Allahu Akbar. Ini cerita dalam Ma'rifatul Sahabah. Maka para jemaah sekalian, kita kena usahakan betul-betul jaga yang fardu dan jaga yang sunat. Maka kata di para ulama, amalan sunat, tanda kata-kata ini, amalan sunat membezakan di antara darjat ahli ibadat. Amalan sunat membezakan darjat ahli ibadat. Kita sama-sama mari masjid, tapi hok ni jaga sunat kuat. Qabliyahnya, ba'diyahnya, nak mari masjid tu ambil wuduk di rumah siap-siap. Tak, tak sama dengan orang hok mari buah siapa masjid, siapa di masjid. Orang qomat baru naik, qabliyah ba'diyah tak jumpa. Lah, itu dia panggil membezakan. Maka dalam bab fardu ni ada dua kategori. Tanda sikit. Bab fardu ada dua kategori. Satu dia panggil fardu ain. Fardu ain iaitulah amalan perbuatan yang mesti dibuat oleh setiap individu. Itu dipanggil fardu ain. Macam kita hari ni lah. Solat ni fardu ain, setiap orang kena buat. Satu lagi dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni fardu bahagia buat, hal lain tak dosa. Contoh dianya salatul jenazah. Salat jenazah ni tak hati ramah, ataupun menguruskan jenazah tak hati ramah. Berapa orang buat salah. Tapi tali fardu aini tak boleh. Maka kita kena buat. Allahu Akbar. Ada hadis lain. An Abdullah bin Habsyi radhiyallahu anhu, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Apakah amalan yang afdal? Nabi kata imanun la syakka fi. Mu iman tak, tak ada syak sikit abu. Kita yakin solid Allah Taala yang ada. Allah Taala Maha berkuasa. Wa jihadun la ghulula fi. Mau pergi jihad jangan curi harta rampasan perang. Kumpul setepak. Nanti orang bagilah kau. Kenapa curi? Wa hajjatun mabruratun, yang ketiga haji mabrur. Allah, kita doakan kepada semua jemaah haji yang baru balik tahun ni, yang baru balik tahun lepas, yang dah haji lama baru, biarlah Allah Taala anugerahkan kepada kita haji mabrur. Tengok ni. Kemudian apa lagi? Dia tanya lagi Nabi. Qala tulul qunut, lama berdiri. Berdiri solat ni, biar lama sikit. Itulah kalau kita solat terawih ni tuan-tuan, janganlah laju sangat. Nah, sekurang-kurangnya boleh satu jam, satu jam setengah berdiri. Biar terasa kat sikit Ramadan dengan tak Ramadan. Kemudian dia tanya lagi, ayyul sadaqati afdal? Oh, tadi tanya, solat mana yang paling baik? Nabi kata, lama berdiri. Wa ayyul sadaqati afdal? Sedekah mana yang paling afdal? Qala juhdul muqil. Orang miskin, tak banyak harta tapi infak. Tak sama lah kita. Nah, kita boleh bagi 100. Orang kaya boleh bagi 1 juta. Dia bagi 1 juta, dia ada harta 100 juta. Nah, kita bagi 100, kita ada harta 200. Maknanya awak telah bagi separuh daripada duit tu. Dia panggil juhdul muqil. Orang tak banyak, orang tak ada duit tapi dia bagi sedekah. Tapi jangan melampau lah nak bagi sedekah orang, lepas tu dia sendiri nak makan minta derma pula. Lah, jangan ada menaik lagi tu. Ha, itu dia panggil tidak betul jalan. Dia tanya lagi, fa ayul hijrati afdal? Manakah hijrah afdal? Qad man hajara ma haramallah. Siapa dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itulah hijrah yang baik. Baiklah. Allahu Akbar. Maka hadis ini rawahu Ahmad wa Nasa'i, dan banyak kategori-kategori amalan-amalan yang telah disenaraikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita boleh senarai pendek sebagai orang panggil kesimpulan. Kesimpulan kepada perbincangan kita ni, apakah amalan afdal yang paling afdal sekali? Amalan yang paling afdal sekali iaitu al-imanu billah. Iman paling afdal. Yang kedua, solat. Yang paling afdal sekali solat, kita kena jaga. Kemudian mari zakat.
zakat ni hak manusia, hak orang miskin, kita tolong bagi. Allahu Akbar. Kemudian mari pula puasa. Puasa ni apa ni, hubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir baru datangnya haji. Haji ni Allah Ta'ala perintah kita sekali seumur hidup. Supaya apa? Supaya kita keluar daripada kepompong kampung kita, mengembara ke Mekah dengan berjuta manusia yang pelbagai bentuk dan rupa. Kita pun tengok, ingat kau Islam tu Melayu je. Tak? Kalau orang lain masuk Islam, kita panggil mu'allah dia. Mu'allah ni untuk 2-3 hari tu ya, tapi kita, pak kita sini mu'allah ni, kalau selagi tak mati, mati pun mu'allah lagi. Siapa mati? Tuan mu'allah tu. Tak ada istilah. Di dalam backpacker Islam kata, mu'allafati qulubuhum, orang baru masuk Islam. Ni berpuluh tahun masuk Islam, dia mu'allah lagi situ. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, marilah kita apa ni, lakukan yang terbaik, iaitulah jaga solat fardu dan kita jaga solat sunat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik, insyaAllah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ata'naka fi ahabbil asya' ilaika antuta'afih. Ya Allah, kami telah melakukan sebaik-baik amalan yang kau suka, iaitulah beriman kepada Allah, solat, puasa, meninggalkan perkara yang haram. Allahumma ighfir lana ma bainahum. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dapat melaksanakan yang fardu dan ditambahkan dengan yang sunat dengan penuh rajin dan ikhlas, jauh daripada riak dan takabur. Ya Allah, rezekikan kami dapat menjauhkan diri daripada perkara yang kau haramkan, daripada riba, rasuah, apa saja perkara yang kau haramkan. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, dengan amalan yang kami lakukan ini, kami mohon engkau bebaskan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi daripada api neraka. Ya Allah, berikanlah juga ketenangan kepada kami, sembuhkanlah penyakit di kalangan keluarga kami. Mana-mana yang ada masyakah, ada kesusahan, lepaskanlah mereka. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza sha'ala. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.